Selamat datang lagi di channel Motocam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya cuy. Hari ini Motocam punya episode baru. Jadikan video ini pelajaran agar lebih bijak dan lebih waspada saat berkendara di jalan raya ya cuy. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek kendaraan teman-teman sebelum berkendara. Dan yang tak kalah pentingnya, selalu berdoa sebelum berkendara cuy. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Motocam. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi cuy. Buat teman-teman yang ingin videonya masuk ke kompilasi Motocam, oke, bisa kirim videonya, link ada di deskripsi juga cuy. Oke, karena udah banyak ngomong juga, Markimul, mari kita mulai. Yang wajib kita lihat, hati-hati bapak. Sebenarnya posisinya sudah benar di tengah, tapi karena ada truk, rider ini ambil ke tepi kiri lagi. Dan salahnya rider tersebut tidak lihat-lihat ke belakang dan langsung main potong kanan. Tapi untung saja atas insiden ini dua rider nggak sampai jatuh cuy. Datang lah boleh, woi. Dua. A few moments later. Mas, Mbak, jangan buang sampah ke sungai dong. Ya, maaf, maaf, Bob. Jangan dibuang ya. Salut banget sama si motovlogger berani negur John Cena buang sampah di jembatan loh. Pelajaran juga ya buat temen-temen, janganlah buang sampah sembarangan seperti ini. Mantap Abang Joprai, mantap. Hap. Dan ada yang keras lur. Anjay, togel cok. Nggak tahu kronologi crashnya seperti apa ya cuy, tapi tadi pas di standar tengah sepertinya semuanya belum sadar kalau shock depan patah. Untung nggak pas lagi di jalan ya cuy patahnya. Kena. Oh my god, kenapa dia pilih lampu belakangnya warna putih? Gue juga punya, tapi gue pakainya warna merah ya. A few minutes later. Mas, tolong lampu putihnya jadi warna merah yang belakang. Cilo. Ya, ada apa nih? Ada apa? Eh, ada apa? Lah, kok jatuh ini?
niat San Mori ke Ciwidey bersama rombongan, di pertengahan jalan malah ketemu sama orang crash. Diduga karena cornering, rider ninja ini jatuh. Untung saja untuk rider aman dan gak ada luka yang serius ya cuy. Ada apa ini cuy? Wah, knalpotnya. Knalpotnya patah anjir. Kok bisa tuh? Sikat bang, sikat bang, langsung bang, sikat bang, wih terus. Ay anjir, orang wani sih, goblok, ano lo. Wih kena buyer coy, anjir. Salah siapa ya? Jalannya macet, ada apa ini coy? Ush, ada truk kecelakaan coy, gila coy. Wih, parah coy. Akibat terlalu miring, rider dari India tersebut mengalami crash. Dari kejadian tersebut, rider mengalami lecet-lecet di bagian tubuh dan dengkul. Dan untuk motor pun banyak yang rusak. Buat teman-teman, selalu hati-hati saat berkendara di jalan raya ya cuy. Guys, karyo bos tasok eksiden ay. Karyo bos tanah. Karyo bos tanah. Ikhini sok. Ini matgar sekar gudeg kalifan gue sih bos tanah yang gadis. Akibat terlalu semangat belayar motor RA King, rider dan pacarnya malah jatuh nyungsep cuy. Coba perhatikan RA King warna biru ini. Ingat ya cuy, jangan salahkan motornya, salahkan jokinya, atau bisa dibilang oknum lah. Harusnya raja bisa memberi contoh untuk pengendara lain ya cuy. Tapi semoga untuk keduanya nggak ada luka yang serius ya. Ya kalau boleh jujur kasihan ceweknya sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.